제가 보청대 들어올까? 아이, 야, 야, 나 기계냐, 리블리 난가진도. 보청불이 난가라서. 아스타클라라짐. Kembali ke channel ini. Okey, kepada kalian sentiasa support us dan juga channel ni, jutaan terima kasih as ucapkan tau. Tanpa kalian, as tak berada atau kami tidak berada di sini. Masya-Allah, terima kasih. Dan kepada kalian yang baru kat YouTube dan juga channel ini, selamat datang as ucapkan. Hihi, jangan lupa untuk tekan subscribe juga ya, sebab subscribe tu gratis aja geng. Bantuin dong. Okeylah, as nak doakan kepada sesiapa sahaja menonton video as kali ini agar diberikan limpahan kebahagiaan yang luar biasa, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ni as nak react satu video. Ramai sekali yang request untuk as react video prank. Oh, mereka ni suka sangat kan? Kalian sahabat-sahabat yang minta as react daripada channel 4cc. Jangan lupa untuk subscribe 4cc, okey? Kali ni dengan judulnya prank pocong paling nakal gangguin gadis seksi mandi. Masya Allah, kalian ni gak ada kerjanya gangguin orang mandi. Nak tahu macam mana? Yuk ikut us react. Okey, dah siap semuanya? Yuk kita mulalah. Bismillah. Oh, duduk dalam tu pocong. Hello guys. Aduh, scary yang belakang tu. Yuk, yuk subscribe ramai-ramai. Ya Allah, kenapa music dia macam gini? Eh, bapak dia matilah aku. Kenapa music dia macam ini? Kan antara perang kuntilanak dengan pocong, pocong ni lebih ngeri kan, takut. Saya dilompat toing-toing tu yang buat serem dengan baju putih tu kan, kain kafan tu. Aduh. Ni cantiklah sebab air mengalir kan, kalau nak mandi freshnya waktu-waktu subuh gitu. Tapi sejuklah. Alah bang, lari bang, mau pokok tu bang. Ya Allah bang. Abang, gak usah buka celananya, bahaya bang. Aduh, aduh, aduh. Cuci slipper ke? Bunyi burung hantu tu scary kan? Aduh. Eh, dia lompat kau. Yalah. Aduh. Kita ingat dia kau lompat tu. Alah. Mamang lari. Mata orang depan, mang. Eh, dia turun tangga. Allah, masa dia lesen ke Muhammad. Ya Allah. Tak dengar ke? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mampu. Mesti gini kan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kau tengok muka pocong tu. Sebab dia lompat tu yang buat seram. Ya Allah. Dia pernah lompat di jalan. Aduh, penatnya. Dia patah balik tu. Lompat-lompat. Ah, jalan ajalah. Siapakah mangsanya? Siapakah korbannya? Ya Allah.
Kalau mandi siang-siang mesti best kan? Taklah takut ni. Malam abang aku subuh. Ya, abang ni seorang je. Oh, okay, the gang. Alah, abang jangan buka abang seluarnya. Ya Allah, nanti nak kena lari. Yang kawan dia duduk dekat atas. Sejuk kan? Tu apa pula? Tu pampers ke? Pampers anak ke? Allah. Dia datang dekat belakang tu. Dia tak nampak ke? Dia garuk-garuk kepala. Geli kot. Oi. Astaghfirullahaladzim. 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 Hei, jahat. Astaghfirullahaladzim. Yo, dah cuak, dah panik dah. Nakal, nakal, nakal. Lanjut. Aduh, kat mana pula ni? Oh, tempat sama. Nosroyo. Boleh duduk belakang, belakang pokok. Aduh, letih jadi pocongnya. Scary-nya music dia. Kalian yang guna headphone atau earphone pasti rasa seram. Ini gadis-gadis, ibu-ibu, mbak-mbak. Ya Allah. Mandi dengan geng best lah kawan-kawan kan. Tapi sejuk. Oh ya ye. Eh, hati-hati mbak, jangan lepas kainnya. Oh, ini yang gadis-gadis seksi tu. Oh, seksi lah mandi berkemban kan. Kau tengok pocong tu turun ke air. Ya Allah. Ya Allah, giginya dia berenang kat situ. Pocong berenang kau rasa. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Dia tak perasan weh. Kau belakang, kau belakang kau. Dia ikut belakang. Orang lompat, dia pun lompat. Dekat je dia. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Oh, the project. Ya Allah. Nasib baik kan ini tak lepas. Risas. Jahat lah pocong ni. Kapan dia jatuh? Ya Allah. Oh lala, Shian dia malu dia. Oh kau lari tak cukup tanah, tinggal dah baju. Ui, gila lah pocong ni. Siap masuk dalam air. Gigih betul.
baru nampak real kan. Aduh. Kalau dia lemas macam mana? Siapa nak selamatkan? Chong. Eh, best jugalah channel 4CC ni. Kan? Sebab dia punya prank tu lain sikit lah. Sebab Cik Chong ni berani masuk dalam sungai tu, as respect lah. Siapa lagi? Jarang lah as tengok yang kena prank tu perempuan kan. Bila kena prank tu perempuan, kesian pun ada kan. Kesian diorang. Pasti baliknya demam. Oh, ini lelaki dengan perempuan, cowok cewek, suami isteri kan. Teman mandi. Mungkin suaminya baru balik kerja. Dia dah start dah lompat-lompat. Mbak ni gelak-gelak ni. Di belakangnya tu mbak. Aduh, kakinya digoyang-goyang gitu. Pantai aja. Oh, dia geli-gelikan rambut. Pakai bonjot kepala dia tu. Ya Allah. Dia jerit dan sebut, "Ah, bocor!" Dah tinggal dah husband dia, suami dia. Ya Allah, si Chong ni. Ha, itu tadi prank for Chong nakal. Memanglah nakal kan, tengah orang tengah syok-syok mandi semua kan, tengah happy-happy, tiba-tiba keluar pocong. Pasti kita terkejut, kaget dan sebagainya. Yang penting panik tu mesti ada, dan bila kita panik dengan keadaan-keadaan gitu, mesti kita yang kita fikirkan cuma nak selamatkan diri dan lari sekuat hati. Tinggalkan aja apa yang ada kan. Dan untuk prank pocong ni, saya suka sebab paling pertama kali saya nampak pocong yang berani prank masuk dalam air. Betul tak? Dan kreatif banget mereka ni, dan mereka gigih betul nak buat prank supaya prank itu nampak real dan menjadi. Dan bagi us yang seperti biasa, us suka prank, nonton konten prank yang pasti lucu ngakak. Tapi yang ini agak, kalau prank-prank hantu ni sedikit takut sebab us risau sangat kalau ada yang sakit jantung, panik dan sebagainya. Itu bahaya kan, hati-hati ya. Okay, untuk video ni us suka sekali sebab lain daripada yang lain. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun request untuk us react kepada video 4CC ini atau channel 4CC. Jangan lupa untuk subscribe, okay. Sambil menonton sampai habis dan gelak ketawa lucu dengan us, jutaan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada kalian yang baru dia mahupun di channel ini. Jangan lupa bantuin us dan channel ini di subscribe dong, kerana subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa like, comment dan share. Salah silap us minta maaf. Kita jumpa lagi insyaAllah di next video. Assalamualaikum semuanya. Bye. Jaga diri.